Saudara Presiden Joko Widodo menilai pemilihan kepala daerah 2024 sangat demokratis karena banyak pilihan nama calon kepala daerah. Jokowi menyebut setiap partai politik punya pertimbangannya masing-masing dalam menentukan calon kepala daerah dan rekan koalisinya. Beragamnya kandidat pada Pilkada 2024 merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai politik yang sebelumnya tidak bisa mengusung calon sendiri, kini bisa mendaftarkan calon kepada daerahnya secara mandiri. Ini sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan, semuanya pasti punya.